Okay, hai semua. Assalamualaikum. Saya Erin dari Perfect Phone Communication. Okay, hari ni kita nak bercerita mengenai phone yang terbaru daripada Oppo, iaitu F11 Pro. Okay, untuk pengetahuan anda, F11 Pro ni baru saja dikeluarkan pada bulan Mac 2019 yang lalu. Okay? Dan ia datang dalam dua color, iaitu Thunder Black. Thunder Black ni macam ada tiga tone color macam tu. Ada purple, black dengan biru. Lagi satu dia Aurora Green. Aurora Green tu macam biru-biru hijau sikit. Jom kita tengok spesifikasi untuk F11 Pro ni. Okay, F11 Pro ni dia bersaiz 6.53 inci panoramic screen. Okay, dia punya display tu 1080x2340 FHD. Sangat luas. Kalau kita tengok di sini, kat sini semua tak ada notch langsung. So kalau kita tengok movie ke ataupun kita main game, tak ada sebarang masalah, tak ada gangguan lah dekat sini. Dia full screen eh. Memang cantik. Untuk Oppo F11 Pro ni, dia punya tempat pengecasan tu dia Type-C ke Android ke kan. Okay, dia masih menggunakan USB Micro seperti Android yang lain. Okay, seperti kita tengok kat sini, sebelah tu dia ada speaker kat sini, ada tempat jack earphone. Okay, di sebelah sini ada on off button, sebelah sini volume up, volume down. Di sebelah atas ni dia ada tempat letak SIM card lah. Kalau nak tahu, dia ada nano SIM, lagi satu dual standby lah, sama ada dua SIM card ataupun you pakai satu SIM card dan satu memory card. Okay, anda juga boleh masukkan memory card dan dia boleh menampung sehingga 256GB lah. Okay, di bahagian belakang ni kita tengok ada back fingerprint unlock untuk anda buat fingerprint ni kat sini untuk pengecaman jari anda. Dan kat sini juga ada kamera belakang. Okay, untuk dia punya dalaman ni, dia didatangkan dengan 6GB RAM dan juga 64GB storage Hyperboost ya. Dan juga dia punya OS yang ialah menggunakan Android 9.0 yang terbaru. Chipset dia menggunakan MediaTek Helio P70. CPU dia pula ialah octa-core. Dan didatangkan dengan kapasiti bateri sebanyak 4000 mAh. Dan juga dia dikategorikan sebagai fast charging phone lah. Dia ada VOOC, flash charge 3.0. Okay, part yang paling menarik untuk phone ni lain tak bukan ialah dia punya kamera. Kamera belakang dia sangat istimewa, 48MP tambah dengan 5MP dual lens kat sini. Okay, kita try ambil gambar. Gambar belakang. Dia boleh ambil gambar dengan jelas. Kalau kita tengok sebenarnya belakang ni agak gelap, tapi bila kita menggunakan kamera ni dia tak gelap sangat gambar dia. Dia terang. Macam kita tengok dalam iklan, kalau ambil gambar menggunakan F11 Pro ni, gambar dalam gelap bergambar cantik. Okay, sekarang kita try kamera depan dia pula. Sini. Dia punya kamera depan didatangkan dengan 16MP kamera. Okay, daripada segi kalau main game pula, kita dapat tengok sangat cantik gambar dia. Okay, kalau ada orang call ke, kalau ada orang apa ke, takkan ganggu time kita tengah main game. Okay? Dia akan keluar dekat atas tu sama ada kita nak accept ataupun tidak je lah. Okay, jadi kita dah tahu dah apa yang istimewanya mengenai F11 Pro ni. Dan anda kata anda berminat nak dapatkan phone ini, ianya hanyalah berharga RM1,299 sahaja. Okay? Anda boleh dapatkan dua colour, antara Thunder Black ataupun Aurora Green. Barang maklumat, anda boleh hubungi saya dekat nombor tertera ataupun di alamat yang saya akan berikan di hujung ni nantilah. Itu saja untuk hari ini. Semoga berjumpa di lain masa dengan review phone lain tak ya. Bye. Oppo.